Halo guys, ketemu lagi, jumpa lagi. Nah, Koko Evan sudah menyelesaikan mobil kedua dari pemiliknya yang kemarin adik kakak yang ada vlognya sebelumnya ya. Nah, kali ini Koko Evan puas banget guys. Kenapa? Konsepnya kali ini, kemarin kan masih pelek standar, tapi ternyata orangnya sudah diganti pelek yang konsepnya agak-agak old school tapi futuristik. Ntar ada fotonya di sini. Cetik. Ya. Yeah. Oke, kita tunjukkan ntar. Kali ini si adiknya ini, kan ini yang kedua, kakaknya yang pertama kan bikin. Itu body kitnya itu sama, cuman lebih agresif. Nggak nyangka gue kepan dengan pelek HSR dengan model yang futuristik juga menurut Koko Evan ya. Kemudian digabung sama body Koko Evan ini nih ya. Tuh. Aslinya sama. Kakaknya sama atasnya, sampingnya, belakangnya, spoiler sama. Cuman perbedaannya di add-on bawahnya. Jadi add-on. Gimana menurut kalian? Menurut Koko Evan mantul, mantap. Futuristiknya mobilnya mobil listrik. Futuristik sportinya dapet banget. Adam pertama kali lihat masang langsung, duh, kok beda ya, kok ya, kok beda ya. Hey, that's pretty good. Nah, itu Adam tadi lihat, apalagi kalian guys. Nah, kali ini itu body kitnya memang kita jual untuk semua kalangan ya. Kita jual yang bagian atas ya, bukan bagian bawah ya. Kalau yang kita jual ntar sama kayak yang gen pertamanya yang itu, yang kemarin kakaknya itu ya. Ini juga gen keduanya kakaknya. Gen pertamanya itu yang Wuling yang Goldie. Nah, Wuling yang versi kakak adik ini itu yang kita jual yang gen 2. Bedanya apa? Bedanya nggak ada pakai siripnya gini. Kemudian yang kita jual itu kita dapat yang memang pak customer yang kayak gen kedua yang kakaknya yang pertama ini itu yang bagian tengah aja lipnya. Oke. Kita terangkan langsung, nggak pakai lama. Jadi mobil ini itu mobilnya Wuling REV yang 300 kilo. Kemudian ada penambahan add-on depan. Kita custom semua ini dengan model-model yang futuristik banget. Terus kita tambahin lagi add-on. Nah, add-onnya ini kita bikin sporty ya. Nah, ada kayak sirip-siripnya gitu. Tapi siripnya itu ada listnya lagi di sini. Wah, mantep. Warnanya pakai 3 warna ya. Pakai warna body hitam dan rail gunmetal. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah, velgnya ini udah diganti pakai ring 14. Aslinya Wuling REV itu ring 12, diganti ring 14. Produknya ASR. Profil bannya 155/55. Kemudian kita tengok bagian sasketnya. Nah, bagian sasket ini warnanya juga 3 warna. Warna body hitam dan rear gun metal. Oke, kita lanjut. Nah, itu bedanya itu ya. Ada tambahan bawa lagi add on tuh ya. Ganteng dam ya. Jadi kenapa kok Kevin bikin ada siripnya itu biar sama kayak depan ya. Jadi tengah juga ada siripnya gitu. Terus ada listnya juga. Dari samping tadi beuh. Mata memandang itu gila. Ini Wuling REV tipe apa ya, buatan siapa ya gitu. Nggak tahu ya kalian, menurut kalian gimana? Menurut Koko Evan sih udah berubah total sih. Aslinya culun, terus terang nggak ada body tambahan karena body tambahannya dari Koko Evan. Jadi body kit VMAX Gentoo-nya lebih mantap. Nah, kita tengok bagian belakang. Bagian belakang ini juga diganti pelek ring 14 pakai ASR, dibalut bannya juga 155/55, jadi depan belakang itu ukurannya sama. Ukurannya nggak ada beda depan sama belakang. Kemudian lanjut kita bagian belakang. Nah, bagian belakang ini tuh ya, lihat ya, sama kayak kakaknya, cuman bedanya di tambahan add-on ini. Manis banget ya, kecil-kecil tapi imut ini guys. Itu nyambung ya antara depan, samping sama belakang itu tetap ada siripnya ini. Walaupun Koko Evan bikinnya agak susah, siripnya kecil banget, tapi ini tingkat kesulitannya itu yang bikin mantep, bikin gahar. Soalnya kalau nggak ada ini, kurang ya Adam ya. Oke, lanjut. Biasanya Adam nggak ngobrol, langsung ngobrol sekarang. Kita lanjut bagian spoiler. Spoilernya ini kita custom. Nah, kita jual bebas juga. Kalau butuh spoiler ini, itu ada linknya di AC Modi Part. Nah, oke.
Lanjut, kita udah jual di Tokped. Kurang lebih harganya sama sekitar 2,5. Ntar kita coba linknya di sini, ya. Oke. Okay. Spoilernya juga bebannya ini kurang lebih nggak sampai 2 kilo. Semua ini part-partnya nggak sampai 2 kilo semua. Per piece. Oke, okay. Kita lanjut, Dam. Nah, Kokepan udah puas. Tengok ini. Tuh. Ganteng, Rek. Wih. Lanjut, modifikasi kita lebih detail lagi. Jadi, karpet sudah diganti sama orangnya. Kemudian jok-jok, depan, belakang sudah diganti kulit yang kemarin ya, guys ya. Terus audionya ini sudah pakai 3-way. Produknya Ground Zero. Kemudian apa lagi ya? Udah bagian depan nggak ada yang dimodif lagi. Kita lanjut bagian belakang. Kita lanjut bagian belakang. Nah, spoilernya, skoknya nggak anu. Nah, ringan. Soalnya spoilernya kan ringan. Jadi kita nggak ngerusak ini, guys. Jadi jangan khawatir. Kalian beli di kita, spoilernya tambah ganteng, tambah cakep. Itu nggak ngerusak skoknya yang originalnya itu. Jadi kalau beban atasnya spoilernya kan berat, itu kan semakin, apa nih, ngangkatnya semakin susah ya. Kali ini nggak, guys. Seperti normal. Nah, tanpa didorong-dorong ke atas, oke? Lanjut kita bagian belakang. Bagian belakang ini pakai woofernya Senok kemarin. Oke, nah kita sekarang bahas tentang Wuling RV ini. Nah, kenapa Kuku bikin Wuling RV ini, guys? Ini terus terang mau dicat lagi ya, guys ya. Kalau kalian lihat ini, soalnya kemarin waktu naro itu ada sesuatu crash. Nah, itu mau dicat ulang lagi. Oke. Kita sekarang bahas tentang body kit. Kenapa Kokoepan bikin body kit Wuling RV? Soalnya Kokoepan pengen banget produk lokalnya dari Indonesia dengan mobil listrik yang lagi tren ini, lagi viral, itu kalian bisa menikmati produk lokal kita, produk dari Auto Concept. Nah, Kokoepan sudah bergerak bidang modifikasi itu dari tahun 2001. Jadi kalian bisa tanya-tanya tentang body kit, audio, tentang modifikasi, atau barang-barang second, kita selalu bales. Komen aja kita bales. Butuh apa, butuh masukan, kita coba bantu. Ya, kali ini body kitnya udah kelar. Dengan kita pasang dengan baut-baut yang rapi ya, guys ya. Dengan baut-baut yang sama, yang ada ringnya, bautnya udah. Jadi kita udah puas banget, penggarapan Wuling RV-nya sudah kelar. Nah, habis gini, ini mau dibawa orangnya. Orangnya sudah gua kasihin foto-foto. Dia senang banget. Nah, kesenangan atau kepuasan dari customer itu nomor satu, guys, dari kita. Oke, menurut kalian gimana? Body kit Wuling RV V-Max Gen 2 yang bertemakan futuristic racing. Ya, oke. Menurut gua udah kelas, udah mantap. Oke, gitu aja, guys. Sekian vlog dari Wuling RV yang Kuku bangun dengan cinta kasih, Ciela. Kalian bisa komen, like, dan subscribe. See you guys, terima kasih. Capcus.